Assalamualaikum. Hello guys, welcome back to my channel Atin Hartini Asri Indonesia yang lagi merantau di Taiwan. Sebelum video ini dimulai, saya ucapkan terlebih dahulu banyak terima kasih yang udah menonton, yang udah subscribe, yang udah mendukung channel Atin Hartini. Semoga diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang berkah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah guys, di kesempatan video kali ini, Taiwan lagi musim dingin, dingin full. Nah, kalau dingin itu enaknya makan yang panas. Ini saya beli bakso, beli bakso ini bumbu mie ayam, apa ya, cincang ayam, ini rendang, ini gorengan. Ini saya ganti ya di rumah makan Pondok Mai. Nyobain ininya guys, baksonya. Gak usah di ini, gak usah di mangkok. Ini nyoba ya, katanya sih enak. Tukang ojek saya nyuruh pindah. Makanya kak, katanya di Pondok Mai. Selera Indonesia, cap bango. Aduh, lapar banget. Ini saya cobain dulu ya guys ya. Mari kita makan. Mumpung si Ama lagi diem. Bihunnya kok mentah-mentah. Ini baksonya. Maklum jaga orang sakit, benerin oksigen dulu. Lumayan sih kalau panas.
Jujur, baksonya terasa banget bakso Indonesia. Jangan lupa di order ya guys ya. Pondok Mai. Bakso Pondok Mai. Enak, serius. Ini nyobain gorengannya. Enak juga. Nurutin tukang ojek hampir 3 tahun di Cenli pindah, katanya nggak bakalan kecewa kak. Di order ya, baksonya enak, maknyos. Banyak juga baksonya. Saya nggak sedia air dingin, soalnya ini musim dingin. Ini yang nerima langsung yang punyanya. Soalnya yang tukang ojek saya lagi kuliah, katanya dia kuliah full. Terus dia bilang mau pesan apa. Ya udah ini langsung tadinya besok, sekarang ya udah dianterin cepet. Pedes banget ya. Beli ayam mie ayam, nanti makan mie rebus pakai ini kan musim dingin ya enak ya. Ada-ada aja sih Cut Ari. Mantap.
Oke guys, cukup sampai di sini dulu video dari Atin Hartini Channel. Alhamdulillah udah makan baksonya ya. Agar channel Atin Hartini cepat berkembang, mohon dukungannya ya. Share, like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.